Jika berbicara tentang sains, pastinya ada banyak sekali hal mengagumkan yang dapat dilakukan. Apalagi jika melakukan eksperimen dengan berbagai bahan kimia yang akan menghasilkan hal luar biasa. Sama halnya dengan beberapa hal yang dapat dilakukan pada benda sains berikut ini. Seperti logam yang memiliki ingatan jika dipanaskan, hingga gas yang sangat padat bagaikan air. Dan inilah beberapa eksperimen menggunakan benda sains yang sangat mengagumkan. Logam nitinol. Nitinol merupakan paduan logam dari dua unsur kimia yang memiliki sifat sangat unik. Logam hasil gabungan antara nikel dan titanium ini dapat mengingat bentuk awalnya jika dipanaskan pada suhu tertentu. Meskipun logam ini diubah ke berbagai bentuk berantakan, bentuknya akan tetap kembali seperti semula jika dipanaskan ataupun dimasukkan ke dalam cairan panas. Karena sifat uniknya ini, nitinol juga sering dijuluki dengan nama logam memori ajaib. Sulfur heksafluorid. Sulfur heksafluorid adalah jenis gas terberat di dunia. Gas ini memiliki sifat yang hampir mirip dengan air, namun tak terlihat. Jika sulfur heksafluorid dimasukkan ke dalam sebuah wadah, gas ini akan mengisi seluruh wadah layaknya sifat air. Bahkan jika diletakkan sesuatu di atasnya, benda itu akan mengapung. Selain itu, gas ini juga dapat membuat suara menjadi lebih berat jika berbicara di dalam area gas sulfur heksafluorid. Karena pada dasarnya, gas ini lebih padat daripada udara, sehingga gelombang suara akan sedikit tertahan. Gas ini tak berbahaya dan tak beracun, jadi aman untuk melakukan eksperimen. Super hidrofobik. Super hidrofobik adalah semacam cairan unik yang mampu melapisi suatu benda menjadi anti air. Baik itu baju, sepatu, hingga kertas tak akan basah meskipun terkena air setelah dilapisi oleh super hidrofobik. Pelapis ini dapat dibuat dengan berbagai bahan yang terinspirasi dari alam, salah satunya daun talas. Dari hal inilah, ilmuwan mencoba membuat suatu pelapis yang mirip dengan cara kerja daun talas, yang pada akhirnya terciptalah super hidrofobik. Super hidrofobik sangat berguna untuk membantu manusia. Pelapis ini dapat melapisi sepatu dan baju supaya tak kotor jika terkena cairan lain. Bahkan, juga dapat melapisi bodi mobil sehingga akan tetap selalu bersih dari cairan yang mengganggu. Kalau kalian suka dengan videonya, klik tombol like-nya ya. Dan share videonya juga ke sosial media kalian, supaya teman kalian juga pada tahu. Kalau kalian suka dengan konten-konten dari channel ini, klik tombol subscribe di bawah video ini ya, supaya kalian gak ketinggalan video menarik setiap minggunya dari Top List.